Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil semifinal Denmark Open hari kelima, Sabtu 22 Oktober 2022, serta jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Denmark Open babak semifinal Sabtu 22 Oktober 2022. Sektor ganda putra, ranking 3 dunia, Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo menang permainan 3 game atas ranking 4 dunia asal Malaysia, Aaron Chia dan Sohoi, dengan skor 21-17, 13-21, dan 21-17. Sektor ganda putri, ranking 2 dunia asal Cina, Chen Qingchen dan Jia Yifan menang 2 game langsung atas ranking 8 dunia asal Thailand, Jong Kolpan, Kitit Harakul dan Rawinda Prajongjai, dengan skor 21-17 dan 21-15. Sektor ganda putri lainnya, wakil Korea Selatan, Baek Hana dan Lee Soo Hee menang permainan 3 game atas ranking 4 dunia asal Jepang, Nami Matsuyama dan Chiharu Shida, dengan skor 15-21, 21-18, dan 21-14. Sektor ganda campuran, ranking 3 dunia asal Cina, Zheng Siwei dan Huang Yakyong menang 2 game langsung atas ranking 13 dunia asal Malaysia, Goh Sun Wat dan Lai Sepon Jemi, dengan skor 21-16 dan 24-22. Sektor ganda campuran lainnya, wakil Cina, Feng Yanzi dan Huang Dongping menang 2 game langsung atas ranking 16 dunia asal Thailand, Supak Jomkoh dan Supisara Poi Sampran, dengan skor 21-9 dan 24-22. Jadwal sektor tunggal putri, ranking 4 dunia asal Cina, Chen Yufei akan menghadapi ranking 7 dunia asal Thailand, Ratchanok Intanon. Head to head pertemuan 15-3. Jadwal sektor ganda putra, ranking 6 dunia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto akan menghadapi ranking 9 dunia asal Malaysia, Hong Yosin dan Teo Ei. Head to head pertemuan 5-2. Jadwal sektor tunggal putri, ranking 9 dunia asal Cina, Hi Bingjiao akan menghadapi rekan senegara Han Yue. Head to head pertemuan 5-0. Jadwal sektor tunggal putra, ranking 3 dunia asal Malaysia, Li Zijia akan menghadapi ranking 5 dunia asal Singapura, Loh Ken Yu. Head to head pertemuan 4-2. Jadwal sektor tunggal putra, ranking 44 dunia asal Cina, Shi Yuki akan menghadapi ranking 24 dunia asal Jepang, Kodai Naraoka. Head to head pertemuan 1-0. Itulah jadwal semifinal Denmark Open tahun 2022. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.